Halo semuanya, kembali lagi bersama Pintar Channel. Kali ini kita akan belajar menghitung perkalian 9 menggunakan jari-jari kita. Ternyata gampang banget teman-teman. Semua orang pasti bisa setelah menonton video ini. Yuk, mari kita belajar. Saya sudah siapkan beberapa soal di samping ya. Kita akan pakai 10 jari kita. Seperti ini ya. Kemudian kita tekuk jari kita sesuai angka yang dikalikan 9. Contohnya seperti ini. 9 kali 6. Maka kita tekuk jari yang keenamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jari ini kita tekuk. Langsung kelihatan hasilnya teman-teman. Kita hitung jari yang berdiri sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Hitung lagi jari yang berdiri sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 9 kali 6 sama dengan 54. Mudah kan? Hasilnya langsung ditunjukkan oleh jari itu sendiri. Sekarang contoh yang kedua. 8 kali 9. Kita tekuk jari yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tekuk. Kita hitung jumlah jari yang masih berdiri sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang sebelah kiri kita hitung. 1, 2. Ada 2. 8 kali 9 sama dengan 72. Lanjut contoh ketiga. 9 kali 4. Kita tekuk jari yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kita tekuk. Kita hitung lagi jari yang berdiri. 1, 2, 3. Ada 3. Yang di sampingnya kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 9 kali 4 sama dengan 36. Contoh keempat. 9 kali 7. Kita tekuk jari yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tekuk. Kita hitung jari yang berdiri sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang di sampingnya lagi sebelah kiri kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3. 9 kali 7 sama dengan 63. Contoh kelima. 9 kali 3. Kita tekuk jari yang ketiga. 1, 2, 3. Kita tekuk. Hitung jari yang berdiri di samping kanan. 1, 2. Ada 2. Hitung jari yang berdiri di samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 9 kali 3 sama dengan 27. Mudah kan teman-teman? Ternyata menghitung perkalian itu sangat mudah jika kita sudah tahu triknya. Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya guys.